Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau masak ya. Hari ini Umi mau masak semur ayam tahu. Rasanya yang gurih dan tentu aja bumbunya ini enak banget. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini Umi sudah sediakan bahan dan bumbu untuk membuat semur ayam tahu. Ini ada ayam sebanyak setengah ekor ya. Ini gak aku timbang, tapi setengah ekor gitu aja. Sudah direbus. Ini rebusnya aku cuma pakai kunyit, bawang putih digeprek, sama sereh dan sedikit garam. Lalu tahunya nanti ini kita goreng ya. Jadi dua-duanya nanti kita goreng lagi sampai kering. Untuk bumbunya, di sini ada 5 butir kemiri, 1 sendok teh lada. Ini aku pakai yang butiran. Lalu ada sedikit pala, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Kemudian ada juga lengkuas, nanti digeprek aja. 1 batang sereh geprek juga. Garam secukupnya, gula merah secukupnya, wajib gula merah ya. 3 lembar daun salam. Lalu ada kecap manis, ini kira-kira 2 saset atau sebanyak 5 sendok makan. Lada bubuk, kaldu bubuk. Kemudian ada air, nanti ditambahin ya, pakai airnya secukupnya aja. Untuk bumbunya, ini mau aku blender aja, jadi biar medok gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ulek juga boleh. Aku tambahin sedikit minyak goreng, lalu di blender hingga halus. Nah, hasilnya seperti ini setelah di blender hingga halus. Selanjutnya aku siapkan minyak goreng, kemudian masukkan tahunya dan goreng tahunya hingga kering. Kalau udah, sekarang goreng ayamnya. Untuk goreng ayam ini pakainya api besar dan jangan terlalu lama. Dan ini aku tutup goreng ayamnya ya, karena ternyata minyaknya bisa muncrat kemana-mana guys. Jadi ayamnya jadi jedor-jedor. Jadi aku tutup aja biar aman ya. Nah, kalau udah agak kering kayak gini, ini diangkat, kemudian tiriskan, lalu goreng sisa ayamnya hingga selesai. Kemudian siapkan wajan, lalu kita mau tumis dulu bumbunya. Ini bumbunya aku gongso dulu ya, untuk mengurangi kadar air, karena kan tadi bumbunya di blender, jadi harus dihilangkan dulu kadar airnya, baru nanti ditambahkan sedikit minyak goreng. Nah, kemudian aku kasih minyak goreng sedikit aja, karena tadi waktu blender kan udah dikasih minyak goreng ya. Kemudian masukkan laos, sereh, daun salam, tumis lagi bumbunya hingga matang dan harum. Kalau bumbunya udah matang, masukin airnya. Ini tadi nggak kerekord waktu masukin airnya, salah pencet tombol. Nah, teman-teman, ini juga tadi aku lupa nggak pencet tombol recordnya ya. Tadi aku masukin ada garam, kemudian kaldu bubuk dan juga gula merah ya. Tadi udah aku masukin semuanya. Kemudian aku tambahin air lagi, setengah gelas lagi.
Lalu tambahkan dengan kecap manisnya. Ini aku pakai 2,5 saset kecil ya. Yang pertama aku masukin ini 2 saset dulu. Yang setengahnya nanti belakangan. Kalau disendokin kira-kira 5-6 sendok. Aduk-aduk rata. Lalu masukkan ayam dan tahunya. Aduk-aduk lagi nggak tercampur rata. Nah, biar ayamnya itu lembut dan bumbunya meresap ke dalam daging ayam, ini mau aku tutup ya. Sesekali boleh dibuka untuk diaduk-aduk. Karena ini tadi sepertinya kurang asin, aku tambahin lagi sedikit garam. Dan kurang kecap juga, aku tambahin setengah bungkus kecap manisnya. Jadi untuk garam, kemudian gula, kemudian kecap manis itu disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Aduk-aduk lagi nggak tercampur rata. Nah, kalau kira-kira ayamnya kurang lembut, kalian bisa tambahkan air lagi. Ini aku tambahkan lagi setengah gelas. Tutup lagi. Dan jangan lupa sesekali untuk dibolak-balik ya, sampai ayamnya benar-benar empuk dan lembut kita memasaknya. Jadi bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam. Kalau kalian ingin yang berkuah banyak, mau dikasih kuah juga boleh ya. Tapi kalau aku sukanya yang seperti ini. Jadi kuahnya itu nggak terlalu banyak, sehingga bumbunya itu akan sangat kental seperti ini. Ini udah cukup. Siap diangkat dan sajikan. Nah, seperti ini teman-teman. Atau kalau mau lebih disatkan lagi airnya juga bisa ya. Kalau aku sukanya yang agak nyemek-nyemek kayak gini. Nah, tinggal kalian siapkan nasinya beserta sayur yang lainnya. Buat kalian yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.